saya pun letih lawan dia ni. Mula kawan baik betul. Rais tahulah masa saya masuk UMNO 82 tu. Wah, saya dengan Tun Mahathir ni tim yang cukup hebat. Lepas tu lawan. Lawan. Lawan habis-habisnya. Tetapi sekarang kita bincang, bila kita lawan, kalau negeri itu lebih baik, tak apa. Kita biarkan rompakan berlaku. Kehakiman rosak, pendakwaan rosak, siasatan SPRM diperalatkan, media dikawal, dan hutang bercambah, rasuah dah jadi budaya besar. Jadi saya salute Tun Mahathir ini. Karena masa dia jumpa saya 92, umur dia 92. Saya tak jumpa dia 18 tahun. Saya tengok dia pun dah lain lah. Berasa rindu pula lah. Tapi orang macam-macam tuduh. Orang kata, Dr. Mahathir dengan Anwar dia pakat. Dia kata, ini Anwar, saya jadi PM sekarang, lepas tu bagi kat you lah. Kita pakat lah. Tak betul. Sebab masa itu tak bangkit langsung soal itu. Yang bangkit hanya, dia kata, dan saya bersama, bincang-bincang, kita kata, we do not have a choice. We have to save Malaysia. Maknanya, kita tak ada pilihan, kita kena selamatkan negara ini. Kalau itulah matlamatnya, kita patut berpakat. Apatah lagi Quran pun sebut firman fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada perselisihan, damaikanlah di antara saudara kamu. Dan ini pula damai bukan nak buat kacau, damai untuk bawa perubahan, damai selamatkan negara. Selamatkan negara bermakna apa? Selamatkan rakyat Malaysia ini. Dan sebab itu saya salut dan kagum kesungguhan Tun Mahathir. Sekarang dia Perdana Menteri. Saya, pendapat saya, peranan saya, bagi dia sokongan. Karena kalau Tun Mahathir itu tak dapat sokongan padu, dia nak selesaikan masalah besar susah. Karena masalah besar ini, Perdana Menteri nak kena, bekas Perdana Menteri kena dakwa. Usmah. Kena dakwa. Senang, berani. Siapa berani lu dengan Rosmah? Ha. Tan Sri Rais pun Rosmah lalu dia tunduk je macam tu. Dah melawak je. Ha. Azmin panggil Rosmah kat Mah. Dah melawak. Saya melawak je. Kan? Ini saya ni Port Dickson sekarang ni. Saya datang ni sebagai keluarga tu tak? Saya pilih producer ni my family. Ha. Jadi saya bercakap ni macam family member. Baik. Sekarang nak dakwa Rosmah. Bukan mudah. Angkaian dia, kekayaan dia. Kemudian lawyer UMNO terkemuka Syafi'i. Pengusi tabung haji. Ha. Sekejap lagi Felda. Ha. Tak tahu nama, tak tahu siapa nanti. Ha. Jadi dah. Kita bukan kianat, sudah. Kena ingat. Saya tahu apa dia. Tan Sri Rais, dia tulis satu buku mengenai badan kehakiman. Ya. Yeah. Of course, I've read that. Itu yang baik duduk penjara, baca semua. Tan Sri Rais ingat saya tak baca. Duduk penjara, buat kerja apa? Duduk pada pagi, malam-malam, baca buku. Bini tak ada. Baik. Sudah, sebab itu kita kena sokong. Ada orang macam-macam dengan gonggeng di belakang. Tak betul. Saya kata kalau Tun Mahathir itu kuat sebagai Perdana Menteri, kemudian menteri-menteri kabinet dia ada, itu mudah kerja kita. Sebab masalahnya besar. Jadi baik, kalau gitu buat apa saya bertanding Port Dickson? Ya, kebetulan Datuk Daniel sedia, betul saya masuk Port Dickson. Saya bincang dengan Tun Mahathir. Saya kata, Tun Mahathir, jalan kerajaan. Pimpin negara dan kita bagi sokongan padu. Jangan menjadi masalah. Kalau saya ada apa-apa, saya datang bincang dengan dia. Saya masuk parlimen.
jaga parlimen, bincang dengan ahli parlimen, panggil menteri, bincang-bincang begitu elok. Okey, bantu kerajaan. Takkanlah saya dah keluar masuk penjara nak parlimen pun tak boleh. Ha. Tapi dan saya bagi tahu Tuan Mahathir, saya tak mau nak bincang, nak desak-desak tak. Dia perlu bagi negara kita sekarang. Kadang-kadang saya bincang kawan-kawan yang rapat, saya kata, saya ni bila nak ambil tindakan ke orang ni, kadang-kadang, ish, kesian pula. Ha. Tuan Mahathir, jadi kita perlu pemimpin yang agak tegas sekarang ni. Ha. Untuk bawa perubahan. Jadi saya masuk parlimen. Tapi boleh atau tak boleh, terserahlah orang Paul Dickson. Kalau dia rasa berkenan dengan pengantin ni, dia terimalah pinangannya. Ha, kalau dia tak, tu nasib badan lah. Macam mentimun dengan durian lah. Jadi saya harap saudara bagi sokongan padu, dan untuk Pakatan Harapan di Paul Dickson ini, jangan pandang ringan. Dan sebenarnya kita dalam ucapan-ucapan kita tak peduli. Sama ada PAS ke calon bebas ke duk bangkit, saya tak kisah. PAS sampai sekarang dia tak duk bawa ke mahkamah lagi. Dia tanua bukan bebas betul. Kita bebas tak betul, cuma saya pun tak faham lah dah. Bukan setakat surat. Agong cakap sendiri. Lepas itu saya, Azizah, Azmin ada. Agong cakap sendiri. Dia bagi bersihkan semua. Dia sebut daripada 1998 sehingga 2018 bersihkan semua rekod. Agung dah sebut. Kemudian kalau tengok viral sekarang ni, yang pengarah penjara bagi kat saya, Azizah dan Nuri Zahdan baca. Jadi saya tanya, nak sign apa? Dah kata saya bebas semuanya. Dia kata baiklah, kena sign lah. Pengarah penjara kata dah bersih semua, tak payah sign apa. Dan nak bebas kena cop jari. Penjara. Ada sini pun ada tengok muka-muka penjara, satu dua ada. Tak mengaku nampak baik. Saya ni mengaku baik. Tapi tak apa, itu hak dia. Guna saluran mahkamah. Tak apa. Tetapi yang penting kita tegang. Untuk Paul Dickson apa? Dua hari yang lalu saya lancarkan program free online tuition untuk semua students darjah 1 sampai tingkatan 5. Sekolah kebangsaan utama, sekolah Tamil, sekolah Cina. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina. Semua pelajar dari standard 1 sampai form 5. Jadi Aci, anak ada, tolong check online. Haji jawab, online, yari. Internet, ilet. Ya, datang tadi, Azmi Zaman, tetap. 4-2-0. Duduk, naik 2. Baik, tengok, 0. Jadi, saya pun telefon kat Gobin Singh Dio lah, dia menteri. Kata, Gobin, you are my friend, kan? Yes, 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 of course, brother, anything. Something lah, what? Internet hilang. Dia kata, okay, I'm coming. Tapi dia tak boleh umum lah. Sebab kita tak boleh salah guna kerajaan masa kempen. Jadi tak boleh umum. Tapi percayalah, insya Allah kita selesailah masalah internet dalam masa yang singkat. Ini sebagai contoh. Ini satu contoh. Yang lain tu, pembangunan longkang gitu gini tak apalah. Janganlah bagi saya malu. Takkanlah pula soal longkang saya tak boleh atur sikit. Saya menteri kewangan pun 8 tahun. Azmi menteri ekonomi baru beberapa bulan. Tapi saya harap dia announce lah sikit projek. Mari saja. Tak announce. Tapi lepas ni. Sekarang tak boleh. Berang dia janji lepas ni, okey? Sekali lagi saya ucapkan, insyaAllah saya akan datang lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Ada tu sih.
penduduk desa PD minta jatuh sini menjamah sedikit makanan katanya tadi. Daripada belakang saya dibisik tadi.